seperti yang sudah dilakukan pengecekan oleh Pak Gubernur kemarin, itu akan difungsionalkan mulai dari Cimalaka ya, fungsional itu sampai kepada Cipali. Tapi satu arah yang dipakainya, satu jalur yang dipakainya. Jadi kalau tol itu dua jalur, ada jalur A, jalur B, yang dipakai jalur A. Nah, karena satu jalur, maka penggunaan dari Cimalaka sampai ke Cipali itu satu arah dipakainya. Untuk arus balik ya satu arah ke arah timur, dan untuk arus mudik satu arah ke arah timur, arus baliknya juga demikian, satu arah ke arah itu sampai Cimalaka. Kemudian diatur juga masalah waktunya. Yang diizinkan masuk Cimalaka sampai Cipali itu dari jam 6 sampai jam 15 diizinkan. Setelah itu tidak boleh melewati. Karena beberapa bagian dari tol itu ada yang gelap gitu ya, tidak ada PJU-nya. Kalau hujan juga tanahnya belum disiapkan guardrail-nya gitu. Jadi kalau malam sama cuaca yang tidak memungkinkan, itu dilarang melalui segmen Cimalaka sampai Cipali.